Kompi Mekanis 2 Yonif Mekanis 643 Wanarasakti yang terletak di Kuburaya merupakan kompi di bawah Komando Batalion Infanteri Mekanis 643 Wanarasakti. Kompi Mekanis 2 dipimpin oleh Komandan Kompi Senapan Mekanis 2 berpangkat Letu Infanteri. Kompi Mekanis 2 merupakan kompi terpisah dari Batalion Infanteri Mekanis 643 Wanarasakti yang berkedudukan di Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kompi Mekanis 2 memiliki 4 peleton, terdiri dari 1 peleton kendaraan tempur, 3 peleton senapan dan komando kompi sebagai pusat hubungan komando dan pengendalian. Kompi ini dilengkapi kendaraan lapis baja jenis Anoa 6x6 EPC, merupakan generasi pertama kendaraan tempur yang memiliki keunggulan, proteksi, serta daya angkut. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi. Melaksanakan operasi tempur dan tugas pengamanan di darat dengan menggunakan kendaraan tempur lapis baja merupakan tugas pokok kompi ini untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Yonif Mekanis 643 Wanarasakti. Kami mempunyai tugas pokok yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Batalion Infanteri Mekanis 643 Wanarasakti, di mana tugas tersebut kami harus siap menghadapi segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta menjaga keutuhan wilayah NKRI di wilayah kami yang merupakan wilayah perbatasan. Sesuai dengan tabel organisasi dan perlengkapan, Batalion Infanteri Mekanis memiliki jumlah personil 155 orang dengan dilengkapi 12 kendaraan Anoa dan 3 kendaraan Komodo. Dalam pelaksanaan tugas, kami berpedoman pada kebijakan Komandan Batalion Infanteri Mekanis 643 Wanarasakti. Berbagai kegiatan pembinaan fisik rutin dilakukan oleh prajurit TNI di lingkungan Kompi Mekanis 2. Di antaranya, apel pagi dengan tujuan mengecek kesiapan dan kondisi anggota serta untuk pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan. Yang kami laksanakan di sini untuk membina dan menjaga fisik yang prima, kita tetap melaksanakan kegiatan rutin seperti aerobik
pagi, kemudian ditambah dengan kegiatan kerja SB, mulai dari pull up, sit up, push up. Di samping itu, kita tetap melaksanakan bela diri. Bela diri militer di setiap paginya. Kemudian di sisi lain, lari, menembak, fisik yang prima, kita tambahkan dengan renang militer. Disiplin, waspada, berhasil selalu menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Wanarsakti.